sambungan video yang V1 ke convert V2 part 2. Okey, kita tengok dari sini. Kalau kita tengok dari sini, ini belah kiri lah, okay, kalau kita tengok dari handle sini ni, okay, ni shoes belah kiri. Shoes dia sama je. Ikut kau boleh ikut color jap aku tunjuk okey. Kau boleh tengok color ni. Yang belah sini pink. Yang ni kau boleh screenshot Ni hitam, yang ni hijau. Yang belah tengah ni hijau. Belakang ni ada warna hitam juga. Sama je, kau ikut color dia je. So ni memang PNP PNP lah. PNP. Tengah pasang. Tengah pasang. Okey, so yang belah kiri ni ni sikit. Nampak. Okey, so wire dia macam ni. Dia macam ni. Biru belah bawah ni, yang oranye kuning ni belah atas, antara kanan. Dia dua cucuk sini. Dia asal ni dua cucuk ni. Asal dia dua cucuk ni. Yang cakap yang tak hidup tu, cabut ni and drag on. Drag on ni. Jap. Tak lampu ni. Sambungan je gini. Tak hidup. Sama ini. Sama gitu. Kalau nampak off on boleh buat kat double signal ni. So yang nampak on off boleh buat double signal ni yang kat sini ni, wire ni. Biar dia. So gini ya. Tengok wire macam tu gini ya. Okey, kau boleh tengok sini yang kalau kau orang beli wire untuk switch ni. Dia dah siap bagi untuk PMP, wire suku V2. Kau tengok yang ni wire V1 nya tak payah pakai. So dia dah bagi soket PMP terus untuk V2 nya. Tengok belakang-belakang. Dia memang dah terus bagi untuk soket V2 lah, senang. So yang V1 nya ni dah tak boleh, yang tak boleh pakai lah. Ada yang tak, ada kalau orang tak faham ke. So yang oranye ni korang boleh pergi ke wire coklat. Yang biru ni kita tengok boleh ke pergi ke wire hijau. Boleh ke wire hijau. Macam ni. Tengok belakang. Okay, semua sini semua. Ni boleh semua sama. Semua sama. Ingat yang ni lain. Yang ni je. Ni kepala 2, ni kepala 3. Sebab ni PNP Malaysia. Ni PNP Vietnam punya ni ikut kan. So itu je. Beza dia tu je. So korang yang faham, yang soket lampu tu V1 dah tak ada pakai, dia dah tak bagi PMP. Okay. Try on Ni kena off. Okay, tengok je Okay. Off. Off. Try hidup. Try hidup. You try on. Try on. So yang aku tunjuk je soket tu, yang cucuk mana-mana tu, kau just ikut je lah. Sini boleh tengok, yang ni sebenarnya ini Malaysia punya. Kau boleh tengok ni sama Malaysia punya. Cuma wiring dia je yang Vietnam, yang dia buat kat sini untuk lampu tau. Yang kat sini okay, yang kat sini ni untuk lampu. Diorang buat untuk lampu. Kalau kita tengok sini signal kan, ni sini untuk double signal apa semua ni. Tapi diorang buat wiring untuk lampu. Macam aku tunjuk wiring ni. Dua ni, ni sebenarnya untuk ni wire Vietnam PNP Vietnam. PNP Vietnam, tapi dia orang buat untuk lampu. Sebenarnya kat sini lampu kalau Vietnam. Vietnam sini sebenarnya lampu, tapi ni dipakai Malaysia punya. So kita tengok kat situ jelah yang kena wiring dia kat sini. Kalau kita tengok yang Malaysia punya, kita kena start engine, lampu baru hidup. Lampu dia baru hidup. Okey, so kalau kita tengok kat sini. Dia kena on baru lampu hidup. Kalau yang macam Ozuku ni tengok lampu. Kita start, lepas tu guna switch tu. Ni tak payah start motor ni. Kita on je gitu je, lepas tu tekan switch lampu dah terus hidup lah. High beam semua memang dah okey lah. Itu je beza dia wiring dengan dia punya tempat ni ni tempat ni. Sebab dia pakai Malaysia punya, bukan Vietnam. Okay guys.
ni kau tengok ni standard. Oh ni warna coklat. Okey, ni coklat belah kiri. Yang ni belah kiri punya eh. Okey, yang ini lampu TXT punya wiring. Ha. Dia ada kepala juga macam coklat ni lah, ada kepala tapi sebab soket dia satu. Mana soket dia tadi? Ha ni ni. Ha, soket dia satu, so dia potong kepalanya, dia buat wiring macam ni. Dia sambungkan dengan ini wiring coklat. Ada sambung, dia putar-putar-putar kat sini, lepas tu dia masukkan dekat soket sini. So lampu TXT menyala, signal menyala. Itu sahaja. Wire biru ni yang salah pasang pula. Kan bagi kanan buka kiri. Ha, ni ini kau kena ni, kena pandai tengok kiri kanan, kiri kanan. Yang ni kiri kanan. Kau kena tengoklah, kau kena tengok. So wiring dia macam tulah. Ha, ni TXT punya wiring, kau kena potong, buang kepala dia. Ha, ni yang standard. Ha, suka macam tu gitu. Dah kita. So so tu jelah. Ha, ni gitu. Okey. So yang tadi tu pakai duduk sini kan. Kalau kau nak pakai lampu TXT ni saja, wiring ni kau hanya sambung dekat wire ni je, soket ni tadi. Ha, tinggal dia punya kepala kan. Kalau ada kepala kau orang sambung je. Kalau macam ni kau just apa, pasang kepala dia balik lah. Okay, so kalau tak nak pakai yang TXT punya signal, nak pakai ni je, kau tak pakai ni, kau potong, buang, tak payah pakai. Ha, pakai yang standard punya. Okay. So kepada ada orang tanya yang cover set renggang ke apa kan, tak rapat ke apa ke. Ni pun sama, dia tak rapat. Ha, kalau kau tengok sini ni renggang. Ha, dia memang tak rapat lah. Dia terlebih sebab lampu ni lokal. Murahnya. So cover set dia memang ada renggang. Ha, sini renggang. Kalau tak sebelum ni rapat lah. Kalau pakai original punya lampu standard. Ha, rapat. So memang takkan rapat lah. Ha, macam cover set juga. Kau pasang macam cover set apa, kau pasang tak dapat, macam tu lah lampu ni juga. Ha. So itu je. Ha, yang tak dapat, so sini, sini. Ha, dia tak dapat. Sekejap eh. Okay, so ini wiring yang pakai double, yang dua signal ni, TXT dengan lampu standard. Ha, ni kita orang dah cantumkan. Satu wire sekali eh. Ni semua kita cantum dekat sini. Ha, dekat sini. Ni belah kiri punya. Mana? Ah ni ah ni ya ah ya, okey cantik. Ah dia macam ni. Ah so jadi macam ni. Ah yang ni TXT, yang ni standard. Ah so dia cantum. Dua-dua hiduplah. Nampak tak? Ah patut, so senang soketnya sambung. Dah settle. Ah ini belakangan. Belakangan pun sama, kau buat sama juga. Ah sama je. Okey. On. Kasih sinar sikit. Sinar. Lagi ni. Ha, so dia hidup juga. Ha, hidup, hidup. Hmm. Akan nak berhidup. Okey, cun. So cantiknya memang cantik berhabis lah. Okey, so itu saja yang ada orang tanya. Ha, so belakang ni pun dah ngam, depan pun aku dah dijawabkan. Okey. So video tu, video yang part 2 ni sampai di sini saja. Okey. Macam biasa, like. Ha, kalau tak faham lagi ke, korang komen lah. Nanti aku akan, insyaAllah aku akan jelaskan. So, jangan lupa like, share and subscribe guys. Okey, ciao.